yang eligible ya, bintang 3 itu banyak. Dan sekian banyak juga mereka melalui beberapa jabatan. Dan jabatan pangdam itu sebetulnya adalah salah satu penilaian, aspek penilaian. Apakah pada saat menjabat ini ada sesuatu yang kemudian membuat yang bersangkutan layak. Jadi penunjukan Maruli benar-benar sesuai dengan penilaian secara profesional dan memang sangat pantas untuk menjadi Pangkostrat.